Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala mubashir rahimahullahu ta'ala wa ala manfa'a fi ulumi fi darin amin. Al jama'atu faslun. Al jama'atu ala dhukuril ahrari al muqimina al balighina ghairil ma'zurina fardu kifayatin. Al jama'atu, jama'ah itu ala dhukuril ahrari, atas wajib, atas laki-laki wajib kifayah ya, maksudnya ya, atas laki-laki yang merdeka, yang mukim, yang baligh, ghairil ma'zurina, yang tidak diuzurkan, fardu kifayatin, itu perlu kifayah. Jadi sholat jamaah untuk laki-laki yang merdeka, kita merdeka semua, nggak ada budak sekarang. Alhamdulillah udah nggak ada budak. Lagi dia mukim, mukim. Jadi orang itu ada mukimin, ada mustautinin, ada musafirin. Kalau musafirin dia enggak kena ya kewajiban fardu kifayah dalam berjamaah. Kalau mukimin wajib ya, kena dia wajib kifayah. Begitu pula mustautinin. Bagaimana tuh pengertian mukimin ya? Pertama ya, mustautinin. Kalau mustautinin itu orang yang menetap di satu tempat sampai akhir hayatnya, itu namanya mustautinin. Ya, sampai akhir hayatnya. Walaupun dia itu orang mana-mana, ya seperti di sini banyak orang dari Bandung, dari Sumatera, dari Jawa, lalu pengen tinggal tetap di sini, umpama di Kebon Jeruk, emang pengen tinggal di sini sampai akhir hayat, ya. Nah dia termasuk namanya mustautinin, ya, termasuk mustautinin. Nah, kemudian yang kedua mukimin, mukimin itu adalah orang yang tinggal menetap di satu tempat, tapi satu saat dia pengen pindah, ada niatan pengen pindah. Ya. Enggak mesti orang asli pribumi, enggak. Ya. Yang menjadi pokoknya adalah niatannya. Niatnya itu dia pengen tetap di sini, di tempat ini, namanya mukimin. Walaupun dia itu, ya. Walaupun dia itu orang asli pribumi, tapi ada niatan ntar kalau udah umur 50-an gue pengen pindah, enggak di sini. Pengen pindah ke puncak biar enakan adem, umpama gitu. Mau matinya di sono aja. Walaupun orang pribumi ya. Tapi ada niatan kayak begitu, itu namanya mukimin. Bukan mustautinin. Nah, siapa lagi termasuk mukimin? Orang mondok tinggal di pondok, dia kalau udah lulus dia mau pindah, mau pulang, mukimin. Atau orang ngontrak ya, orang ngontrak sewa rumah ya. Dia enggak tetap di situ, entah satu saat akan kembali ke kampungnya. Itu namanya mukimin. Nah, dia tuh ya, dia itu dalam sholat berjamaah dia dikenakan fardu kifayah, artinya dia masih wajib kifayah. Fardu kifayah kita tahu bahwasannya
yaitu apabila sudah dilakukan oleh sebagian orang, maka ya yang lainnya tertanggungi, tidak menjadi dosa, tapi pahala didapati orang yang melakukan. Tapi walau begitu Pak, ya kita jangan sampai enggak melakukan. Kenapa? Karena hukumnya fardu kifayah. Ya, ini menurut mazhab kita yang ya dipelopori oleh Imam Nawawi. Kalau Imam Rafi mengatakan sunnah ya. Tapi saya lebih cenderung pendapat ini ya. Biar kita apa? Lebih perhatian untuk sholat berjamaah. Paling kagak Pak, kita sholat jamaah sama bini di rumah. Kita umpama kurang sehat, badan lagi lemas, atau ada apa gitu ya, kamu sholat gak bisa, sama bini kita sembahyang dah, minimal gitu ya. Mudah-mudahan bini kita mau diajak sembahyang jamaah gitu. Sering-sering ya. Hah? Sering-sering sendiri mulu. Mukim, mukim ya, mukimin, mukimin. Iya, emang mukim itu. Begitu. Tapi ya juga jangan sering-sering kita sholat jamaah sama bini terus, jangan ya. Ntar musola kosong. Jadi kalau kita lagi sakit aja, lagi apa yang ada urusan banget-banget, itu penting banget. Nah, ini intinya jangan kita tinggalkan sholat jamaah walaupun berdua sama istri. Begitu. Ya, itu tentang hukum sholat berjamaah. Jangan sampai kita tinggalkan. Wa fil jumu'ati fardu ainin 'alaihim idza kanu arba'ina mukallafina fi abniyatin. Wa fil jumu'ati, tadi sholat jamaah untuk sholat yang lima waktu. Nah sekarang sholat jamaah pada sholat Jumat, hukumnya apa? Fardu ainin alaihim, fardu ain atas mereka. Tadi orang laki-laki yang merdeka, yang mukim ya, yang balig, yang tidak diuzurkan. Jadi untuk orang laki-laki sholat jamaah yang balig, yang merdeka, itu fardu ain untuk sholat jamaah sholat Jumat. Jamaah sholat Jumat fardu ain. Jadi kalau sembahyang Jumat sendiri kagak sah. Jadi dia wajib berjamaah. Alhamdulillah kita pada sembahyang sholat jamaah. Alhamdulillah. Emang ada orang enggak sholat Jumat ya? Alhamdulillah kita pada sholat Jumat. Emang ada orang yang kagak sholat Jumat? Bapak kalau lewat hari Jumat tuh, siang-siang tuh mobil banyak banget. Kira-kira sembahyang apa kagak ini? Iya, udah azan masih di mobil. Nah, itu kita bisa perkirakan itu. Ya? Iya. Masya Allah. Husnuzonnya musafir gitu ya. Nah, alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah semangat sholat jamaah, sholat Jumat. Jangan sampai enggak sholat Jumat karena hukumnya fardu ain. Ya. Idza kanu, apabila mereka arba'ina mukallafina fi abniyatin. Apabila mereka itu berjumlah 40 orang-orang mukallaf di bangunan-bangunan ya. Artinya bangunan-bangunan itu di tempat
satu daerah yang banyak dipenghuniin orang. Ya. Jadi kalau di Rin Jumat itu di satu tempat yang banyak orangnya. Ya. Kayak di sini Jakarta kan banyak orang. Ya, banyak orang di sini. Kalau dulu satu masjid enggak boleh bikin masjid lagi karena masih dikit. Kalau sekarang Allahu Akbar. Itu setiap kali kita bikin Jumat penuh semua. Enggak ada yang enggak penuh. Rata-rata penuh. Masya Allah. Kenapa? Karena memang orangnya sudah banyak. Wa ala man nawal iqamata indahum arba'ata ayyamin si'ahin. Ya. Dan juga atas orang yang ya. Ala man nawa, orang yang niat ya. Ini jamaah pada salat Jumat tuh hukumnya berdoain juga kepada orang yang niat tinggal. Iya. Nawal iqamata, niat tinggal. Indahum, di sisi mereka arba'ata ayyamin si'ahin, 4 hari full penuh, 4 hari full. Iya. Iya. 4 hari full. Iya. Dia tinggal di satu hari, di satu dia niat tinggal mukim di satu tempat 4 hari full. Maka itu ya. Enggak satu Jumat dengan orang itu. Iya, enggak sah salat Jumat sama dia. Kenapa? Karena dia termasuk orang yang mukallafina. Iya. Tapi dia fardu ain. Dia fardu ain. Dia salat Jumat wajib, tapi tidak masuk hitungan Jumat, gitu ya. Ada orang, perhatiin. Ada orang niat tinggal di satu tempat selama 4 hari penuh. 4 hari penuh. Udah 4 hari penuh, udah 4 hari dia pergi. Nah, itu namanya orang mukimin. Dia wajib ain ya untuk sholat jamaah, untuk sholat Jumat. Perduain, tapi tidak dihitung dalam kategori bilangan Jum'at. Ya. Jadi ada orang yang wajib Jum'at, tapi tidak masuk hitungan Jum'at. Perhatiin. Ya, perhatiin. Ada tadi, saya sudah jelaskan, ada mustautinin, ada mukimin, ada musafirin. Nah, pengertian tadi mukimin sudah, pengertian mustautinin tadi sudah, pengertian mukimin udah tadi, pengertian musafirin yaitu orang yang dalam perjalanan, ya. Orang dalam perjalanan, ya. Kalau singgah paling sebentar. Nah. Orang yang mustautinin dia wajib Jumat dan masuk dalam hitungan Jumat 40 orang. Jadi kalau 40 orang sama dia dihitung termasuk dia. Yang kedua, mukimin. Mukimin itu dia wajib Jumat dan tidak masuk dalam hitungan Jumat. Enggak masuk dalam hitungan Jumat 40 orang. Artinya kalau 40 sama dia enggak dianggap. Ada ya, jadi dia itu wajib Jumat tapi tidak masuk dalam hitungan Jumat 40 orang itu. Kemudian musafirin. Musafirin itu dia itu enggak wajib Jumat dan tidak dihitung dalam ya Jumat, bilangan Jumat 40 begitu. Jadi kalau kita musafir enggak Jumat tuh enggak apa-apa. Yang penting kita niat di awal. Ya, kita niat di awal. Mau musafir.
wa ala man balagahu nida'u saitin min tarfin yali'i min baladiha. Dan ya, fardu ain juga nih. Jadi fardu ain juga termasuk fardu ain juga jamaah nih. Ya. Man balagahu nida'u saitin, orang yang sampai kepadanya ya azan, orang yang suaranya keras dari min tarfin yali min baladiha, dari tepi mengiringi akan dia dari negerinya. Ya itu terakhir letternya begitu. Maksudnya apa? Dari arah desa atau kampung ya, ya tetangganya. Jadi ya wajib atas orang yang sampai kepadanya suara azan yang keras, yang sampai kepadanya arah azan itu dari ya desa sebelah dia, ya desa tetangga dia, sampai tuh suara azan, dia wajib. Jadi dia dengar ada suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di mana suara azan? Oh, kampung sebelah. Dia wajib datang ke situ. Salat Jumat. Iya. Yeah. Kita pakai speaker nih. Iya. Yeah. Pakai speaker ya kena wajib. Tapi sekarang kan speaker ada saingannya, apaan? Suara bising-bising. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Iya, ada seimbang, ada penyeimbangnya. Jadi yang dicari yang dekat suara aja, Pak? Hah? Bukan begitu pengertiannya. Suara yang dekat dan rumah. Bukan begitu pengertiannya, begini. Ya, kalau umpama nih, kita berada di satu tempat yang dimana kita, di tempat kita nggak ada Jumat, di kampung kita nggak ada Jumat. Di sini mah kita kampungnya lebar, banyak, ya. Nggak ada, kita nggak ngadain Jumat di sini, karena kampungnya sini nggak ada Jumat, ya. Ya sedikit orangnya umpama gitu ya. Nah kita dengar suara azan, kita dengar suara azan dia. Ayah kamu di kampung duri atau apa gitu ya. Kita wajib kepada datang kepadanya. Yang di sini dengar kampung duri. Itu datang kampung duri apa ke Bunjul Pasuruan? Kalau itu mah terserah mau kemana. Bukan begitu pengertiannya. Ini kan kampung kita semua, yo. Mana aja datang boleh. Ini kalau kita umpama di satu kampung yang di desa umpama ya. Jauh gitu. Oh di sini mah seterah mau kemana aja. Iya gampang di sini mah. Ini kalau dalam satu, iya kan ada di desa jauh gitu. Iya. Oh di Bandung kan begitu Pak ya. Jauh. Susah. Tapi ada sayup-sayup kedengaran suara azan. Ntar denger, ntar berhenti, ah itu cari tuh gitu. Iya, bukan suara anjing, nggak usah suara anjing. Itu mah ya orang kehabisan akal, kehabisan akal mencari apaan ya. Yeah. Apa mau diomongin gitu, yeah. Akhirnya ngomongin yang kagak-kagak. Wa syartuha waktu zuhri, dan syaratnya adalah waktu zuhur. Jadi melakukannya itu di waktu zuhur, ya. Yeah. Waktu zuhur, jadi waktu zuhur itu enggak mesti di awal, tapi yang paling bagus di awal. Jadi yang penting waktu zuhur, dari waktu zuhur ya boleh di tengah, umpama sembahyangnya jam 1, jam 2 boleh.
Ya. Ya, mudah-mudahan sih enggak terjadi apa-apa. Biasanya kalau begini terjadi sesuatu, samping masjid ada kebakaran. Ya. Apa kita sembahyang aja tuh? Apa bantuin saudara kita, tetangga kita lagi kebakaran? Bantuin dulu dong. Sembahyang bisa entar. Masuk, biarin kebakaran terus sembahyang aja. Islam enggak ngajarin begitu. Malah dia omelin begitu. Ya. Padamkan dulu bersama-sama kebakaran, baru sembahyang walaupun sampai jam 2. Ya, ini gambaran mungkin saja. Ya, bisa saja, ya, mudah-mudahan jangan terjadi ya. 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 Oh. Dia maksudnya jangan masuk. Oh, gitu. Ini bukan sholat Jumat ya? Luar biasa. Oh ya. Bukan, ini bukan sholat Jumat ini. Ini sholat zuhur. Ya kalau sholat zuhur, ya memang boleh. Ya, ya, ah? Iya, jadi ada dua pilihan, Pak. Ada dua pilihan. Jadi ketika azan berkumandang, umpama sholat zuhur deh. Azan berkumandang sholat zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, nah. Kita dikasih dua pilihan. Yang pertama, kita langsung sholat. Ini afdal, ini paling afdal. Yang kedua, kalau kita pengen entar-entaran, ya, kita pengen entar-entaran nih, ya, pengen entar-entaran, entah dia punya urusan apa, boleh entar-entaran, ya. Kenapa boleh? Nah, ini pertanyaan kita. Karena sholat itu wajibnya muasa. Nah, itu dalam istilah fikihnya namanya, istilah usul fikih namanya muasa. Muasa itu diluaskan. Ya. Ada namanya mudoyak. Nah, kalau mudoyak itu untuk pergi haji. Pergi haji itu mudoyak. Artinya apa? Muasa itu dalam waktu, rentan waktu itu dapat kita melakukan beberapa rangkaian ibadah itu. Kan dari zuhur, sholat zuhur itu dari waktu sholat zuhur awal sampai waktu asar itu kita bisa banyak melakukan sholat zuhur. Itu yang disebut dengan muwasa, ya, diluaskan. Jadi kalau sedangkan kalau mudhayyak itu sempit, maka dia enggak bisa dilakukan di satu waktu untuk dua kali perbuatan itu seperti pergi haji gitu. Nah, kembali ke muasa. Jadi muasa itu diluaskan. Jadi muasa itu diluaskan. Dia boleh sembahyangnya entar-entaran, tapi dengan syarat dia harus niat. Entar aja dah. Kalau udah rapi ini tanggung banget nih. Ya, atau entar udah pegel banget awalnya nih. Sekalipun sengaja, yang penting ada niat. Nah, ada niat itu. Ada niat entar, tapi kalau dia enggak niat, tanpa niat, dia diam aja. Sembahyang entar umpama jam 1, dosa. Dalam waktu pas masuk waktu zuhur sampai jam 1 dia dosa. Gitu. Itu namanya pengertian muasa. Nah, kemudian kalau umpama di tengah waktu dia meninggal dunia. Nah, itu pertanyaan lagi tuh. Bagaimana kalau dia di tengah waktu meninggal dunia? Nah, sepanjang dia itu niat, ya, umpama dia lagi ada kerjaan yang tanggung. Ya, jam 1 baru kelar. Ini kalau enggak dikelarin nanti ngapa-ngapa nih, ya, kelarin. Atau juga enggak ngapa-ngapa dia mau kelarin nih, jam 1 kelar. Enggak sampai jam 1 dia meninggal dunia. Apakah orang ini berdosa? Tidak.
sepanjang dia niat tadi. Nih, sepanjang dia niat. Nah, adapun nanti kodok-kodok aja, nanti dikodoin. Tapi dosa enggak. Kenapa? Karena itu sesuai dengan hukumnya. Gitu. Nah, begitu. Kenapa? Dia muasa dan dia udah niat. Nah, begitu. Nah, tapi afdhalu shalah fi awwali waqtiha. Paling afdhal salat di awal waktu. Awal shalah ya, awal waktu ya rahmah wa akhiruha maghfirah. Awal waktu adalah rahmat. Akhir waktu adalah ampunan. Nah, kita renungkan ini hadis. Awal waktu adalah rahmat, akhir waktu adalah ampunan. Nah, berarti ketika kita sembahyang di awal waktu, kita dapat dua pahala. Pertama, pahala melakukan sembahyang. Kedua, dapat rahmat. Dua berarti. Kayak orang dapat hadiah. Nah, udah dia main bola juga, dapat hadiah juga. Alhamdulillah itu. Yang kedua, ampunan. Nah, dia sembahyang ampunan. Lihat, ampunan itu orang kalau diampunin punya salah enggak kira-kira? Punya salah. Walaupun salahnya dimaafin. Dimaafin sama Allah. Dia sembahyang belakangan. Iya. Dimaafin sama Allah. Nah, tapi dia apa? Kagak dapat rahmat, enggak dapat hadiah. Rugi enggak kira-kira tuh? Rugi. Jadi jangan sembahyang di akhir waktu kalau kita enggak ada apa-apa. Itu pengertian muasa mudayyak. Iya. Ya, begitu ya. Sama-sama. Wa khutbatani qablaha fihi yasma'uhuma arba'una. Dan dua khutbah sebelumnya, sebelum sembahyang, dua khutbah padanya, ya, dua khutbah pada waktu itu. Yasma'uhum al-arba'una, 40 orang mendengarkan dua khutbah itu. Jadi 40 orang wajib dengar khutbah. Enggak boleh enggak? Jangan ada yang tidur. Iya. Jangan ada yang tidur. Dia harus dengar daripada khutbah itu. Wa antu shaliya jama'atan bihim, dan dia salat ya. Wa antu shalla, dan dilakukan salat Jumat itu jama'atan, berjamaah bihim, bersama mereka. Wa alla tuqarina ukhra bi baladiha, dan bahwa tidak menyertai, ya, tidak menyertai Jumat akan dia, akan Jumat lainnya di baladiha, di satu negerinya. Jadi jangan sampai ya nih, satu negeri ada dua Jumat, yang di mana kampung itu, negeri itu orangnya sedikit, dia bikin dua Jumat itu. Bareng bisa enggak sah dua-duanya. Kecuali kampung itu orangnya banyak. Kayak kita kan di sini orangnya banyak nih. Jumat banyak di sini, yang ngerjain Jumat udah banyak banget. Enggak apa-apa. Karena orangnya banyak. Wa arkanul khutbataini, dan rukun-rukun khutbah adalah hamdulillah, hamdulillah, memuji Allah, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, salawatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, wal wasiyatu bitaqwa fihima, wasiat dengan takwa pada keduanya, pada dua khutbah. Wa ayatun mafhumatun fi ihdahuma, dan satu ayat yang dipahami pada salah satu keduanya. Pada salah satu dua khutbah. Wa doa ulil mu'minin fi tsaniyati, dan doa untuk orang-orang mukmin pada yang kedua.
Wa syurutuhuma, dan syarat-syarat keduanya, at-taharatu anil hadasaini, bersuci daripada dua hadas. Jadi harus bersuci. Wa anin najasati, dan daripada najis, fil badani, pada badan, wal makani, dan tempat, wal mahmuli, dan yang dibawa. Jadi khutbah syaratnya ini sangat ketat sekali. Makanya ini seorang khutbah mesti orang yang faqih, yang bagus, yang ngerti ilmu fikih. Enggak boleh orang sembarangan, ya. Yang ngerti. Harus orang yang ngerti benar-benar dia paham gitu. Wasatrul aurati, dan menutup aurat. Wal qiyamu, dan berdiri, ya. Menutup aurat, berdiri. Wal julusu bainahuma, duduk di antara dua khutbah. Wal wila'u bainahuma, berturut-turut di antara kedua khutbah. Iya, sekarang udah begitu. Bilal lagi ngomong di main HP, ya. Astagfirullahalazim. Saya kata ya, ini mana ini? Bukan lagi ngomong. Iya. Bawa HP tuh, ya. Ternyata kan dia, ya. Allah, saya kata model lagi aja. Saya kata. Ya, memang di zaman sekarang seperti itu. Iya. Jangan sembarang kita menunjuk orang jadi khatib. Ya. Khatib lagi berkhutbah. Ya, belum berjalan khutbah tapi itu khatib udah naik di atas mimbar. Khatibnya pegang HP. Khatibnya main HP di atas mimbar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini makanya di sini jangan sembarangan memerintahkan. Ya? Ini kata Pak Haji Samsudin dibawa teksnya di HP, tapi bawa HP-nya yang jamaah awal awam ya. Lupa lagi. Dan zaman sekarang memang seperti itu. Yang disuruh untuk khutbah orang yang pandai bicara, yang disuruh ngajar di musola, di masjid, yang pandai bicara, penceramah. Kalau dulu bukan penceramah yang disuruh khutbah, yang disuruh ngajar di musola, di masjid, Bang Haji, bukan penceramah, emang tukang ngaji dia mah, ustadz benar-benar kiai dia. Kalau sekarang yang pandai ceramah disuruh ngajar. Akhirnya begitu, disuruh khutbah. Jadi kalau kita pengen suruh orang jadi khatib, itu orang-orang yang pandai ngamalin ilmu, bukan hanya pandai ceramah, bukan, pandai ngamalin ilmu, ya syukur-syukur bisa ceramah juga. Begitu pula ngajar di musola, di masjid, yang pandai ngamalin ilmu. Karena dialah yang insya Allah yang kata-katanya yang akan, ya, mampu dicerna masuk oleh ruh para pendengar. Jadi bila mana orang yang mengamalkan ilmu, dia bicara, insya Allah masuk dalam jiwa. Itu enggak dibohongin. Artinya enggak bisa dibohongin. Kenyataan. Bapak kalau dengar khutbah, pasti Bapak punya pengalaman sendiri. Dengar khutbah kan macam-macam ya. Pasti ada yang masuk ke hati, ada yang kagak. Begitu kan? Iya. Itu pengaruhnya, banyak dipengaruhi oleh pengamalan si khatib itu. Ya, Bapak kalau dengar beliau khutbah masuk ke dalam hati, yakin Pak, insya Allah dia ngamalin. Ada juga orang ngomongnya cakep, bagus, tapi kok kita enggak masuk di hati. Hampar. Hambar.
itu dia enggak ngamalin. Berasa juga, berasa Al-Qur'an, berasa hadis, berasa orang itu enggak ada. Itu Imam Ghazali sangat tekankan banget begitu, amalkan ilmu. Wa bainahuma wa baina salati, dan di antara keduanya, di antara salat yang berturut-turut. Ya. Jadi berturut-turut di antara keduanya, di antara dua khutbah, dan di antara dua khutbah dan antara salat. Wa yakuna bil arabiyati, dan bahwa ada keduanya dengan bahasa Arab. Maksudnya apa? Keduanya dengan bahasa Arab, rukunnya bukan semuanya, bukan rukunnya. Adapun orang yang pengen pakai bahasa Arab semuanya, ya enggak apa-apa juga. Jangan kita berantem, jangan kita mencela, menghina, jangan. Ya, biarin dia pakai bahasa Arab semua. Ya bagus, ada yang bahasa Arab, ada yang bahasa Indonesia. Masjid sini bahasa Arab semua, ya enggak apa-apa, di sini bahasa Indonesia. Tinggal pilih aja kita yang mau yang mana. Jangan mencela. Ya. Jangan begitu aja ribut, jangan. Jangan, biarin ya, enggak apa-apa. Emang udah dulu pesan gurunya begitu, biarin. Wallahu a'lam bissawab.